Apa kak namanya? Kolong-kolong. Oh. Berapa hektarnya? Ribuan tu kak. Ribu ya? Ya. Jualan apa? Anu siapa namanya? Bakso 5000. Ya. Oh. Anggut. Nah, no, tukangnya yang Mercy Cuko. Berapa? Salah guru juga, salah. 5000. Mendapatkan oh, jadi seserah pelanggan minta berapa? Iya. Iya. Jadi kalau di Bandung Bapak sering jualan ini? Enggak pernah di Bandung. Enggak. Jadi kerja di Bandung apa, Pak? Tapi begigi lemak. Aku kenal cak ya. Di Kembang bukan? Nyalah. Nah. Tekeli tengah jalan. Wow. Berapa hekoknya? 1000. Hah? 1000. Oh. Kita ngerti bakso kali, Bang. Bakso cak Mamang yang jual bakso 5000. Murah-murah itu aja. Ya. Dapat cak, Bang. Dapat cak ya? Oh iya iya. Aku sekemongkan, Bang. Oh iya iya. Nah, tukangnya yang Mercy Cuko. Berapa? Salah guru juga, salah. Tak tahu aku. Terkenang dikit, Pak ya. Berapa? Yo, nak beli Tanjung Batu. Ekok 1000. Tahu, banyak yang tahu dia beli kok. Ya Allah. Jangan lupa like, heko-heko, subscribe juga. Subrek. Oh ini namanya apa? Sisol. Sisol, enggak? Lo. Lo. Tahu ya? Tahu. Uan ya? Rupu. Rupu. Nah biar kamu tahu ya. Kau tahu yang apa ini? Tidak. Jadi, men kau beli Wiko dapat Cuko. Omong dengan umakmu. Mak, aku beli pempek dapat Cuko mungkin. Oke. Jadi men kau nak beli Wiko Cukonyo terserah berapa? Terserah. Apa? 5000 kalau tiga satu, Mak. Oh, itu. Berapa? Nah, bagi yang jomblo, kakak yang kacamata, silakan. Dek, bakar aja, Dek. Nah. Lagi nyari pasangan hidup. Cukonya Cuko as Palembang bukan? Asli Palembang. Oh, itu. Ya. Thank you.
Jualan apa kak? Sumsum. Sumsum. Aman deh, dijamin. Iya. Pas bulan puasa apa ya buka? Siapa di sini lah, pada hari biasa jualan. Oh di. Banyak bantu ini. Hmm iya. Asli mana kakak? Aslinya dari Bandung. Oh Bandung. Dari Jawa Barat. Hmm. Ngekos atau ini? Ngekos. Kok bisa tahu tempat ini kak? Kayung Batu? Ini nih, banyak rombongan kan di dusun kami. Sekolah ada Kayipar itu. Iya. Kasih orang Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, iya. Jadi jelas ini. Emang dari dulu lah sudah bisa bikin ini ya? Es ini kan? Iya, emang. Dusun kami itulah, inilah aslinya. Oh, aslinya. Nah, ini kan daerah Garut, gitu. Kalau hari biasa gimana kak jualannya kak? Laris atau laris atau lumayan atau tuan? Guyur lah. Guyur ya. Kadang rame. Sekarang kena habis kak ya? Iya dikit. Oh alhamdulillah. Jadi ya. Jadi kalau nongkrong di masjid itu ya. Oh iya. Nah, beli 5.000. Oh, jadi seserah pelanggan minta berapa? Iya. 3.000 ya. 2.000 ya. Ada damai. Iya. Lancar. Maka belajarlah dengan Al-Qur'an. Jualan apa kak? Jualan baju? Iya, jual baju. Oh. Gak pernah beli baju? Lebaran Biko B. Pecel lele guys. Rupanya dusun itu ada juga pecel lele guys. Batagor ini pak. Bapak asli mana? Itu dari Bandung. Oh dari Bandung? Sama seperti itu? Bandung juga dia? Dari Majalengkanya. Oh itu Bandung juga katanya? Tapi dari Garut. Oh dari Garut ya? Oh iya. Merantau bapak ini berarti? Merantau kan? Iya. Ngekos atau gimana di sini? Ngekos atau ada keluarga? Ini cuma seorang. Hah? Seorang. Seorang? Iya. Sendiri? Sendiri. Ngekos? Jadi rumahnya itu di belakangnya Kak Amin, Amin adek. Oh, cuman sama adik atau gimana? Cuman adiknya pinjamkan rumah kayak gitu? Ah, cuman itu aja Pak, ikut di sana. Oh, ikut aja sama dia itu. Jadi bapak jualan ini kan? Setiap hari bapak ya? Setiap hari jualannya. Di mana biasa mangkal di sini? Enggak, keliling-keliling kalau biasa. Oh, keliling biasa. Sekarang Pak ini ada pasar Bedug. Oh iya, pasar Bedug kan jadi kan sehari-harinya keliling-keliling. Jadi kalau di Bandung Bapak sering jualan ini? Enggak pernah di Bandung. Enggak. Jadi kerja di Bandung apa Pak? Kalau di Bandung petani. Oh petani. Jadi ngapa enggak sana aja Bapak? Enggak di Bandung? Pengalaman termasuk makan. Oh iya. Jadi cari pengalaman ya? Sudah ini Bapak, keluarganya di sana Bapak? Di Bandung? Oh iya. Jadi kalau mau beli batagor Bapak ini ada di Tanjung Batu. Cuman Bapak ini sering kelilingnya. Jadi nasi pun kalau mau beruntung. Emang hidup di Tanjung Batu ini. Jadi lah, udah berapa itu? Bapak Marwadi kan 2 periode. Iya. Kira-kira berarti 15 tahunan. Oh, sini? 15 tahun. Sudah 15 tahun Bapak sini? Iya. Wow. Pas masuk ke Tanjung Batu, pas resmi
ini Bapak Mawardi Bupati. Iya. Kan dua periode. Iya, iya. Terus yang sekarang itu Pak Ilyas dua periode. Cuman yang pertama kan yang kedua kali anaknya Bapak itu kan gagal. Yang ketiga sama Pak Ilyas. Iya, iya, iya. Karena berarti di sini ambil 15 tahun. Iya. Enggak mudik Bapak ya? Ini enggak bisa mudik kan? Sebelum istilahnya itu kan pasar pulang. Cuman itulah untuk pembiayaan di jalan ongkos kado. Oh, enggak ada ongkosnya. Nah, semoga laris semua, Pak. Amin, amin. Amin. Pokoknya jangan lupa beli di Batagor Bapak ini. Oke. Nah, ciri-ciri Bapak ini pakai topi pahlawan, Bapak. Jadi kalau kalian ketemu langsung Bapak topi pahlawan warna hijau. Nah, itulah Bapak ya. Oke. Saat berapa, Pak? 5.000 atau gimana ini? Jualan Bapak harganya. Ya, tergantung yang beli ada. Oh, iya sama seperti yang sebelah kan? Iya, enggak istilahnya. Enggak. Ini berapa satu kurang sih enggak. Jadi perhitungannya satunya 1.000, yang belinya berapa gitu kan? Kalau di sini murah-murah, Bapak ya. Memang. Kalau di kota 10.000. Iya. 15.000. Kalau sini, nah jadi keseimbangan sama situasi. Iya sih. Waduh. 5.000 paling. Kadang-kadang kalau anak-anak kan 2.000, 3.000. Oh iya, 2.000, 3.000. Semangat terus, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Aduh, murah-murah nih guys. Jual-jualan yang ada di dusun Tanjung Batu ini harganya murah-murah sekali. Jadi bakso 5.000, soma bisa dinego mau berapa. Terus banyak sekali kalau yang di sini. Jadi kalian jangan lupa mampir saja di Tanjung Batu, tepat lebih tepatnya di persimpangan mau ke mana ini? Oke guys, pokoknya dekat masjid. Ini masjidnya. Jangan lupa untuk dukung saya terus guys, karena ini channel baru guys. Saya mau bangun dari nol lagi. Berhubung tidak ada tim, jadi saya pribadi memegangnya seperti ini. Oke guys, saya sudah terlalu kaget mendengar yang murah sekali harga-harganya, dan mau azan jadi mau berbuka, jadi saya beli pempek aja guys. Mau balik dulu ke rumah, ntar cari orang tua karena ntar lagi mau berbuka. Kita langsung saja pulang guys. Sampai jumpa, jangan lupa dukung saya, subscribe dan like, komen saya guys. Oke, okay. Terima kasih guys, assalamualaikum.